Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, ini secara dadakan saya habis cukur rambut ini di perjalanan melihat ini ODGJ. Dikirain perempuan dari belakang pakai daster, ternyata setelah kita lihat dari depan ternyata beliau ini adalah seorang laki-laki. Langsung kita samperin, kita ajak ngobrol dulu, kita beliin roti. Kemudian Ifki langsung ke rumah mengambil peralatan. Nah, sekarang kita bantu potong rambutnya, nanti kita bersihkan. Ini sepertinya dia tidak bisa diwawancara untuk sekarang, nanti langsung aja kita potong rambutnya. Kita potong rambutnya, Pak, ya. Ya. Ya, diam ya. Untung aja dia mau dipotong rambut. Ini saya terpaksa bekerja satu tangan. Ini sebenarnya nggak biasa bekerja dengan tangan kiri. Ini susah, jadi tangan saya harus dibungkus. Ini kita berdayakan aja nih, gimana bisanya aja lah. Potong sendiri ya, potong sendiri. Potong. Potong. Nggak mau. Sini, sini. Ini dia pakai cincin, udah bengkok ini. Tuh jarinya udah bengkok. Bisa nggak dibukanya? Logam, udah nempel, udah susah. Ini dua-dua lagi nih. Logam ini nggak bisa, udah nggak bisa dilepas. Kuku kakinya pendek. Ya, saya mau nyari tempat mandi dulu ke depan. Mudah-mudahan diizinin. Biar Ifki nungguin di sini. Jangan pergi ya. Nggak boleh pergi. Kasihan soalnya udah kotor sekali. Ya. Iya, boleh di ujung ya. Oke. Alhamdulillah kita dapat tempat mandi di sana. Nah, buka baju. Ini taruh dulu. Dibuka, buka bajunya. Biar mandi, ha, buka. Aduh. Buka. Bengkokin tangannya nih. Keluarin, keluarin tangannya, keluarin tangan. Aduh, susah ya. Keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Siram. Pintar.
Nanti diganti. Lepas. Makan, jangan dibuang. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah sudah bersih, sudah mandi. Hah, panas. Sampai keringat ngucur. Alhamdulillah, si bapaknya sudah berhasil kita bersihkan. Ini kita coba wawancara, mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan kita. Siapa namanya? Bilang namanya dulu, siapa? Hah? Siapa namanya? Halo, Halo, siap, namanya siapa? Siapa namanya? Namanya bilang dulu. Gak mau dia. Bilang dulu namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Mas, siapa namanya? Bilang dulu namanya. Ya, jadi dia nggak mau mengeluarkan suara, dia hanya gerakan mulut aja. Tadi kedengaran nggak suaranya? Sama sekali nggak ada ya? Coba bilang dulu namanya siapa? Minum dulu, minum. Ayo, dulu namanya siapa? Ya ini nggak bisa, nggak mau sama sekali, nggak mau bicara sama sekali. Ya mungkin kita cukupkan sekian aja. Yang penting dia sudah mandi dan sudah bersih. Yang tadinya kotor sekali, nah sekarang ini sudah bersih. Apa boleh buat, kita tidak mendapatkan identitasnya. Bagi teman-teman yang mengenali wajah ini, silakan hubungi kami atau silakan komen di kolom komentar. Karena kasihan beliau ini udah terlantar di jalanan, tadi memakai daster. Nah, dengan bantuan kita mudah-mudahan si bapak bisa kita pertemukan dengan pihak keluarga. Silakan disampaikan jika teman-teman mengenali orang ini. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.